Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pandawa Aluminium. Video kali ini saya mau berbagi ilmu cara pasang jendela sliding aluminium ya. Ini masih proses pemasangan jendela sliding. Nah, ini tadi dipasangi skrup ya atau preser. Panjangnya itu 10 cm ya. Nah, ini proses pemasangan jendela yang kedua. Anu rodok tengah, ojo kenceng, miring. Miring loh. Gak ora cepet sih. Cepet. Ora apa-apa iki kok dedit. Nah, jendelanya yang udah jadi ini ya, jendela sliding aluminium. Ini saya pakai roda Ruben ya, yang SD380. Ini satu set ya rodanya. Nah, itu masih proses penguburan ya. Kalau pasang jendela sliding itu cepat sekali ya, soalnya untuk pemasangan itu rel sama rel bawah sama rel atas itu udah kepasang sama kusennya ya. Nanti kita tinggal pasang jendela sliding saja. Untuk harga jendela sliding ini satu jendela sliding. Paketnya harganya 1.400 ya. Itu udah satu set sama jendela sliding sama kusen. Jadinya semua seperti ini ya. Ini tadi udah dipasang. Nah, ini saya pakai rail Ruben ya. Anu yang siji. Silakan ya yang mau pesan pintu kusen jendela sliding bisa DM Instagram saya ya, atau bisa hubungi nomor WA saya 085736909981. Untuk area Kediri, Nganjuk, Tulungagung dan Blitar dan sekalian ya. Nah, itu ada orangnya kan? Wes, kuncinan. Wes, kuncinya nih. Itu anjir kak, kak wes. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat khususnya yang di bidang aluminium. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.